Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Permandian serunya adalah permandian yang merupakan salah satu objek wisata baru yang akhir-akhir ini marak atau sering dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Karena pesonanya yang sangat indah, kita bisa melihat sendiri, luar biasa pesonanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel kami. Kali ini kami hadir di salah satu pemandian. Hari ini kedatangan tamu dari ibu kota kabupaten, maksudnya dari Jawa Tengah. Ada satu rombongan. Insyaallah. Mantap, bisa juga acara bakar-bakaran di tempat ini. Cuman jika ingin lebih efektif, mungkin bisa makanan jadi yang di bawah. Namun ini menjadi instruksi buat kita semua, jadi pelancong atau wisatawan, tetap menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat wisata kita, agar objek wisata kita ini bisa kita nikmati bukan hanya hari ini, bahkan kita bisa wariskan kepada generasi kita selanjutnya. Jadi mari kita bijaksana sebagai pelancong atau wisatawan, dimanapun kita pergi berwisata, kita mengupayakan agar tetap menjaga diri kita, sikap kita, terutama menjaga diri kita dari menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat atau objek wisata yang kita kunjungi. Oke sobat wisatawan semuanya, itu pesan moral buat kita semua, mungkin terutama diri pribadi kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berwisata di Pemandian Sungai Seruni, Desa Lelewawo, Kecamatan Batu Putih. Pesona yang lumayan indah dan sangat sangat penting bisa atau sangat bisa kita luangkan waktu kita untuk berwisata di tempat ini. Dan keseruan masyarakat yang datang ke sini tidak hanya dari kaum muda, orang tua pun bisa datang. Kemudian akses jalan dari jalan poros ke lokasi ini ada sekitar 500 meter. Kemudian kondisi jalan karena memang belum terlalu atau belum dibuka sehingga kendaraan tidak bisa sampai, padahal kondisi lahan atau medan yang dilalui jalan ini sangat landai, sangat memungkinkan untuk jalan ke tempat wisata ini
untuk diperbaiki. Mudah-mudahan dengan suara ini bisa kami sampaikan, atau bisa ada pihak yang mendengarkan dan bisa mengabulkan harapan kita sebagai wisatawan agar kondisi jalan ini bisa diperbaiki sehingga bisa sampailah kendaraan ke lokasi wisata ini, karena kita bisa melihat sendiri keindahan atau pesona dari objek wisata ini luar biasa. Jadi jalan Kumari ini hanya kurang lebih sekitar 500 meter dari jalan Poro. Ya, kita akan mencoba menuju ke bagian atas. Dan kita bisa melihat ini adalah bagian bawah. Sungguh indah, terlihat warna hijau airnya. Kita akan coba naik ke atas. Ini adalah selap batu yang akan kita lalui untuk menuju ke bagian lantai kedua. Di atas juga ada berbentuk kolam. Dan inilah bagian atas dari permandian ini. Ini sangat indah. Dan selanjutnya kita akan coba melihat di bagian lantai yang ketiga di atas. Terlihat ada jalan. Bisa kita lihat pinggirnya untuk menuju ke atas. Dan inilah bagian atas dari lantai yang ketiga. Kita bisa melihat dari atas dua susun air. Ini kita lihat yang bawah. Itu sangat indah. Jika terlihat dari atas, warnanya berwarna hijau, sangat cantik, terutama di siang hari. Kemudian pada bagian lantai atau bagian atas, kita bisa melihat ini di dua susun ke bawah, dan kita bisa masih melihat bagian atas ini masih ada spot yang sangat indah bagian atasnya, karena terjun yang sangat luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ingin berkunjung di Seruni ini. Dan ini adalah titik yang paling atas, keempat. Kita bisa melihat keindahannya juga. Ini banyak endapan kapur. Guys, luar biasa zat kapur dari sungai ini.